acara-acara yang sangat konstitusional. Jadi inilah yang mampu kita kami lakukan hari ini. Di samping kita menyuarakan isi hati kita, kita juga melakukan penggalangan dana yang mana nanti akan diserahkan kepada lembaga relawan yang sudah kredibel dan mempunyai legalitas. Target kami kemarin itu sekitar 5.000, tapi alhamdulillah hari ini masa 10.000, dan itu sudah lebih target kami. Dan untuk donasi tim relawan juga masih terus berjalan, dan nanti bisa dilakukan perhitungan kemudian diumumkan satu. Seluruh negara-negara ini menyatakan sikap bersama-sama atau bertindak secara apa namanya, secara real gitu kan, untuk menghukum yang namanya suci dan biksu Gotang Kiratu itu. Jadi memang mereka itu harus, satu, jalan yang terbaik adalah mereka dibunuh, dipenjara seumur hidup, atau diasingkan. Sudah, keinginan kita itu, termasuk negara Indonesia. Saya meminta kepada Presiden untuk bertindak tegas, memerintahkan kepada tentaranya untuk mengirim pasukan minimal untuk mengamankan saudara-saudara Muslim kami dari ancaman pembantaian. Kalau tidak, bisa jadi umat Islam yang akan bergerak nanti. Karena seluruh laskar-laskar sudah menyatakan, sudah melakukan konsolidasi untuk memberangkatkan tentaranya ke sana. Kalau pemerintah Indonesia tidak bersikap secara tegas, ya.